Pemirsa, seorang paman terpaksa berurusan dengan polisi setelah menikam ponakannya yang sedang minum alkohol dan mengganggu kenyamanan warga di kawasan Taman Jaksa, Kota Jambi. Yuda, 44 tahun, terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian setelah melakukan penikaman terhadap keponakannya sendiri berinisial P di sekitaran Taman Jaksa Kota Jambi pada Minggu 19 Juni 2022. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marbaro mengatakan, aksi penikaman berawal ketika Yuda yang bekerja sebagai penjaga malam di kawasan tersebut menegur dan menyuruh keponakannya untuk pulang karena hari sudah malam. Korban yang sedang berkumpul bersama teman-temannya sambil meminum alkohol lantas menjawab permintaan Yuda dengan tidak sopan, sehingga terjadi cekcok yang berujung penikaman yang dilakukan Yuda dengan menggunakan obeng. Setelah melakukan penikaman, pelaku kemudian langsung menyerahkan diri ke Mapolsek Telanepura untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Angka yang sudah kita amankan di belakang ini bertugas sebagai penjaga malam di daerah sekitaran Taman Jaksa. Pada saat itu menegur salah satu dari keponakan ya yang sedang ngumpul di Taman Jaksa bersama teman-teman kelompok motor ataupun teman-teman motornya. Pada saat ditegur terjadilah cekcok mulut sehingga terjadilah penusukan yang dilakukan oleh pamannya. Sementara itu, pelaku Yuda mengatakan bahwa dirinya khilaf melakukan penikaman terhadap keponakannya sendiri. Dirinya saat itu kesal lantaran lokasi yang dia jaga terdengar suara ribut oleh ponakan dan teman-temannya, sehingga dikhawatirkan mengganggu waktu istirahat warga. Anak-anak, entah budak mantai, kita tegur, kita nasihatin. Kita nasihatin, dia melawan. Itu. Ini sudah jam 12, sudah keluar lagi, terganggu Pak Dokter nih. Dia sering ngumpulin kawan-kawannya tuh. Terus saya sudah dan yuk gaya melawan itu yaitu saya hilap. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.